termasuk dosa besar yang harus dijauhi dan dihindari oleh umat Islam, tarkus sholat adalah meninggalkan sholat. Karena kalau kita baca ayat Quran, ya, dengan diancam neraka Saqar tadi, dengan hadis-hadis Nabi yang bisa menjatuhkan orang kepada kufur bahkan syirik, ini adalah meninggalkan ibadah sholat yang lima waktu. Dan orang yang berani meninggalkannya akan diancam, akan jadi ahli neraka, bahkan di nerakanya itu akan dibarengkan, disertakan dengan orang-orang yang jahat seperti Fir'aun, seperti Qorun, seperti Haman, seperti Abu Jahal, seperti Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya di kota Depok ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga ya dari hal-hal yang negatif, dan mudah-mudahan kita lakukan yang positif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.